Untuk lebih banyak informasi menarik macam ni, jangan lupa tekan subscribe button plus jangan lupa juga turn on notification bell. Dalam dunia ni terdapat pelbagai jenis agama, tetapi korang tahu tak ada agama yang sembah Tuhan yang pelik? Untuk video kali ini, saya akan terangkan 5 Tuhan yang paling pelik yang disembah di seluruh dunia. Yang pertama adalah UFO. Individu yang percayakan agama ini menganggap makhluk asing merupakan pencipta mereka dan makhluk asing akan membantu mereka ketika mereka susah. Gerakan UFO ni sama seperti atheist ataupun gerakan Evans Gate dan banyak lagi. Konsep ketuhanan ini merupakan satu gerakan yang bernama realism. Gerakan ini diasaskan pada tahun 1974 oleh seorang lelaki yang bernama Claude Verilhern. Pengikut gerakan ini dianggarkan sebanyak 100,000 orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah motosikal. Di India, motosikal Royal Enfield disembah oleh penduduk-penduduk di daerah Jodhpur. Penduduk-penduduk di sekitar kawasan itu menganggap sesiapa yang tak datang minta restu dekat motor tersebut akan ditimpa malang. Pemilik asal motor ini merupakan seorang lelaki yang bernama Om Banan. Dia merupakan anak kepada ketua kampung yang mati akibat terlanggar batang pokok. Tapi apa yang peliknya, time polis ambil motor tu dan bawa ke balai, keesokan harinya motor tu dah ada balik dekat tempat kemalangan tersebut. Dan lagi sekali polis ambil motor tu dan letak ke balai, keesokan harinya motor tu datang balik dekat tempat tersebut. So, apa lagi? Penduduk di sekitar kawasan tersebut membina satu tugu untuk motosikal ni dan mereka percayakan motosikal ni sehingga sekarang. Yang ketiga adalah punggung wanita yang besar. Ya guys, aku tak tipu, memang ada gerakan seperti ini. Gerakan ini diberi nama sebagai The Church of Adonatology. Gerakan ini baru dimulakan pada tahun 2012. Individu yang namakan dirinya sebagai Prophet Adonis. Beliau mengaku malaikat datang meminta bantuan beliau untuk membuat agama ni. Dan malaikat ini juga suruh beliau untuk buat satu kitab yang bernama The Book of Adonai. Pengikut agama ini meminati Nicki Minaj kerana beliau mempunyai punggung yang begitu besar. Yang keempat adalah Diego Maradona. Gerakan ini diberi nama sebagai Iglesia Maradonia. Gerakan ini ditubuhkan pada tahun 1998 ketika Maradona berusia 38 tahun. Individu yang percayakan gerakan ini perlu letak nama anak pertama mereka sebagai Diego. Dan mereka hanya perlu berkata baik tentang Diego Maradona sahaja. Perayaan Christmas mereka disambut pada 29 Oktober. Tetapi kita semua tahu perayaan Christmas disambut pada 29 Disember. Bukannya sahaja, mereka juga mempunyai satu kalender yang bermula pada hari kelahiran Diego Maradona. Yang kelima adalah Vladimir Putin. Gerakan ini ditubuhkan pada tahun 2007 oleh seorang wanita yang bernama Svetlana Frolova. Wanita ini mendakwa beliau telah menerima mesej daripada Tuhan bahawa Vladimir Putin merupakan jelmaan Tuhan. Walaupun Vladimir Putin tidak menerima diri beliau dianggap sebagai Tuhan, tetapi gerakan ini still menganggap beliau sebagai Tuhan. Gerakan ini juga cakap Vladimir Putin merupakan kelahiran semula Nabi Isa. Bagi aku tak kisah pun diorang nak sembah apa. But satu pengajaran yang kita boleh dapat adalah jangan terlalu taksub dengan dunia sehingga melupakan ajaran agama yang benar. Apa pula pandangan korang terhadap informasi yang saya sampaikan ini? Sekiranya korang sukakan video ini, jangan lupa bagi like and subscribe. Plus, kalau korang ada any suggestion untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah atau DM saya dekat Instagram. That's all guys. Thank you so much for watching. Bye.